Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Bedilas yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya juga. Oke, terakhir saya akan menerapkan dua senapan angin Predator dan juga ada senapan angin FX-on juga. Untuk kalian kalau penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian tuh wajib nonton videonya sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga. Oke, tadi itu ada dua senapan angin, yaitu ada senapan angin dua senapan angin Barakuda. Yang pertama ada senapan angin efek Barakuda, yang kedua ada senapan angin Predator Barakuda. Kita bahas senapan angin yang pertama dulu, senapan angin efek Barakuda. Kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya. Untuk di bagian depannya sini sudah ada bagian larasnya juga. Untuk bagian larasnya ini sudah dilengkapi dengan serambongnya juga. Jadi itu ada bagian double serambong yang berwarna merah di bagian dalam, namanya juga bagian serambong di bagian ini. Dan juga di bagian luar yang warnanya hitam di bagian sebelah sini juga bagian namanya serambongnya juga. Untuk serambongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian ujungnya laras, di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga. Kalau misalnya kalian suka berbulu larasnya atau berbulu tidak, kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam untuk bagian penutup larasnya. Untuk di bagian bebannya, di bagian ini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM, tapi di sini menggunakan tabung Venom 500cc. Dan juga di bagian tabung, di bagian sini juga ada bagian namanya Barakuda di bagian areanya, areanya tabung, biar kalian bisa mengenal untuk bagian senapan angin, namanya senapan angin FX Barakuda. Dan juga ada namanya Barakuda di bagian area larasnya juga, di bagian sebelah sini juga ada bagian namanya Barakuda di bagian area laras dan juga di bagian tabungnya juga di bagian sebelahnya sini. Untuk di bagian antara tabung di bagiannya sini juga ada bagian satu cincin laras juga yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget, sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau semisal di sini tidak ada satu cincin laras, pasti akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasnya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan satu cincin keamanan dan pasnya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget. Intinya itu akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin laras di antara laras tabungnya, di bagian ujung laras tabung, di bagian sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Dan untuk di bagian belakangnya tabung, di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian pengisian angin di sini sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian lebih banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasnya ada di bagian manometernya. Untuk bagian manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian angin, jadi di bagian sebelahnya sini untuk bagian manometernya. Untuk kapasitas anginnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau semisalnya sudah mencapai 1000, itu barangkali sih jangan sampai dianulkan supaya senapan anginnya pasnya tidak mudah rusak, dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan, apalagi dianulkan untuk bagian pengisian anginnya. Untuk di bagian tengah-tengah sini juga ada bagian chamber yang berwarna merah, ini namanya bagian chambernya. Untuk bagian chamber sini menggunakan chamber glass seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi sini menggunakan chamber glass seri 6, yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC. Dan untuk di bagian chamber, di bagian sini juga ada bagian yang mounting atau penaruh teleskopnya juga. Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasnya ada di bagian atas chamber, ada di bagian sini. Untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya chamber. Nah, untuk di bagian tengah-tengah chamber, di bagian sini juga ada bagian pengisian peluru juga. Untuk bagian pengisian peluru ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya.
Dan untuk di bagian capnya yang di bagian sini itu ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya di sini menggunakan tarikan striver atau menggunakan tarikan modern. Bukan lagi menggunakan tarikan gilis, tapi sudah menggunakan yang namanya tarikan striver atau tarikan yang modern. Sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu kan sudah menggunakan tarikan striver, bukan menggunakan tarikan grinder lagi. Dan juga di bagian belakangnya, di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk small game itu untuk yang buruan. Jadi jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya yang big game yang sama untuk small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Dan juga di bagian bawahnya senapan angin, di bagian sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger nebis atau menggunakan trigger yang modern, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Kalau senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger nebis dan juga ada trigger klasik. Tapi kalau senapan angin efek barakuda ini sudah menggunakan trigger nebis atau trigger yang modern. Dan juga di bagian atas, di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman pintunya juga. Yang fungsi sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Makanya kalau kalian jadi lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan teman-teman itu atau bagian safety triggernya saja supaya senapan anginnya akan aman banget dan pasti tidak dipakai itu sembarang untuk bagian senapan anginnya. Kita bahas ke bagian belakangnya atau kita bahas ke bagian popernya. Untuk bagian popernya ini menggunakan popper tombol yang terbuat dari bahan kayu molis sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga. Ini akan awet banget karena pembuatannya dari bahan kayu molis. Dan juga untuk bagian popper ini sudah definisi berwarna coklat seperti ini dan juga ada bagian variasi di bagian sebelahnya atau bagian pegangan tangannya juga. Dan juga di bagian atas sama di bagian sini juga ada bagian setelan pipi yang pasnya bisa dinaikkan untuk sesuai dengan selera kalian. Lalu di bagian belakangnya popper juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karton tas sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar bahu kalian. Oke, tadi sempat spek-spek senapan angin yang efek barakuda sudah kita bahas ke senapan angin yang kedua, senapan angin predator barakuda. Untuk spek-speknya itu sama kayak senapan angin yang pertama, kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian ujungnya popor. Untuk bagian larasnya ini juga sama menggunakan laras pilihan yang pasti itu sudah dilengkapi dengan bagian serabungnya juga. Tentu ada bagian double serabungnya juga yang berwarna merah di bagian dalam, namanya juga bagian serabung. Yang berwarna hitam di bagian luar, di bagian sini namanya juga bagian serabungnya juga. Untuk serabungnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian ujungnya laras, di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga. Untuk karena senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan peredam juga. Kalau misalnya kalian suka berbiasanya atau berbiar tidak bisa, untuk kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam untuk bagian penutup larasnya. Dan untuk bagian bawahnya laras, di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya juga sama menggunakan tabung Venom 500cc. Bukan menggunakan tabung GSM ataupun tabung Dural, tapi di sini menggunakan tabung Venom 500cc. Dan juga di bagian area tabung, di bagian sini juga ada bagian namanya barakuda di bagian areanya tabung, di bagian sebelahnya sini untuk bagian namanya barakudanya. Dan untuk di antara laras dan tabung, di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga. Yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara satu sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau misal di sini tidak ada satu cincin laras, pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu, itu pasnya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan satu cincin laras agar aman dan pasnya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin laras di antara laras yang terpunya di bagian sebelah sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Dan untuk bagian belakang tabung, di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian pengisian angin juga menggunakan mini coupler sehingga tidak menggunakan coupler tambahan lagi. Dan pompanya juga di sini menggunakan pompa PJP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PJP, kalian tuh bisa banget gantinya dengan pompa kompresor untuk bagian pengisian anginnya. Intinya bisa banget diganti. Kalau kalian tidak mempunyai pompa PJP, kalian tuh bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga, itu bisa banget untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasnya ada di bagian manometernya. Untuk bagian letak manometer ada di bagian sebelah mana sih kak? Yang untuk bagian letak manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian angin, dari bagian sebelahnya sini untuk bagian letak manometernya.
Untuk kapasitasnya itu sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau semisal angin sudah mencapai 1000, itu benarkan sih jangan sampai dikenorkan supaya senapan anginnya pasnya tetap awet banget, tetapi ya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau bisa aja, makanya jangan sampai dilebihkan, apalagi dikenorkan untuk bagian pengisian tanginya supaya tabungnya tidak mudah bocor, senapannya pasnya tidak mudah rusak juga gitu. Tapi ke bagian tengah-tengah senap angin, di bagian tengah-tengah senap angin, di bagian sini juga ada bagian chambernya juga. Untuk bagian chamber juga sama, menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi sini menggunakan chamber 2 seri 6, yaitu masih semi CNC, bukan full CNC lagi. Untuk di bagian atas chamber di bagian sini itu ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya juga. Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pastinya ada di bagian atas chamber, ada di bagian sini. Untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya chamber. Nah, untuk di bagian tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian peluru juga. Untuk bagian pengisian peluru ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Dan juga di bagian sampingnya di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan sliver atau tarikan modern, sehingga lebih mudah banget, pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berduka dan menggunakan tarikan sliver, bukan lagi menggunakan tarikan gredel. Dan untuk di bagian bawah sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mesh, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Dan untuk bagian trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman pijunya juga, yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Makanya kalau kalian sudah digunakan senapan angin ini, amankan saja dengan pengaman itu atau bagian safety triggernya saja, supaya senapan anginnya itu akan awet banget dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang untuk bagian senapan anginnya gitu. Dan untuk bagian sini juga ada bagian hand gripnya atau bagian pegangan tangan juga. Untuk bagian hand gripnya ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori, sehingga saat kalian pegang, saat tangan kalian tidak akan masih, kalau sudah menggunakan bagian hand grip yang ori ya. Dan untuk di bagian belakangnya chamber di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk belum sound, small game itu untuk yang buruan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya, yang big game yang sound, small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Dan untuk bagian popernya, untuk bagian popernya sini menggunakan popper CTR atau menggunakan popper maju mundur. Ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Untuk bagian popper ini bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga. Kalau senapan angin yang pertama menggunakan popper tombol atau menggunakan popper kayu, kalau senapan angin yang kedua sudah menggunakan popper CTR atau menggunakan popper maju mundur. Dan juga di bagian belakangnya popper juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari kertas, sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Lalu sudah kita bahas spek-spek dari kedua senapan angin yang ada di sini. Sekarang kita bahas untuk dari harga dari kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini. Untuk senapan angin yang pertama, senapan angin FX Barracuda, untuk harganya di harga 3 juta saja itu sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga. Ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full setnya, untuk harga full set di harga 3.700 saja sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan dan juga mendapatkan 3 bonus lainnya, itu ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga. Untuk senapan angin yang kedua, senapan angin Predator Barracuda, untuk harganya dari 3.600 saja sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga. Ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full setnya, untuk harga full set di harga 4.300 saja sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan dan juga mendapatkan 3 bonus lainnya juga. Ada pompa, teleskop, dan juga ada mimisnya juga. Hanya kalau kalian menarik dengan senapan angin yang ada di sini, kalian wajib hubungi nomor yang ada di bawah. Saya kalau tidak di bawah ini, hubungi nomor admin saja. Karena harganya murah banget, kan sudah mendapatkan senapan angin yang pastinya kualitasnya itu mantap banget dan sudah mendapatkan 7 bonus lainnya juga, dan juga ada 2 harga juga. Kalian bisa pilih untuk dari salah satu dari 2 harga yang ada di sini. Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin, di garis senapan angin juga ada garisnya juga. Untuk garisnya itu ada 2,
ada garasi akurasi dan juga ada garasi tabungnya juga. Untuk garasi akurasi di 2 minggu, untuk garasi tabungnya di 2 bulan saja. Untuk bahan packingannya juga sini menggunakan bahan packingan dari kayu sehingga lebih aman dan pasien tidak akan merusak saat diantar ke rumah karena kan sudah menggunakan bahan packingan dari kayu. Dan untuk senapannya pasnya kalau sebelum dikirim pasnya ada bagian tes akurasinya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Biar kalian bisa melihat senapannya pasnya itu kualitasnya itu mantap banget saat kalian gunakan untuk berburu, makanya di situ ada bagian tes akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan juga di garis senapan angin juga ada dua cara pembayaran, yaitu COD dan cara transfer atau bayar di tempat juga. Untuk COD pasnya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100% untuk Anda, jadi keseriusan Anda. Untuk cara transfer, kalian tuh bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Oke, itu sedikit rekomendasi dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like untuk pesan dan saran, bisa tulis di kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.